Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan ya tentang penghitungan tentang bangun bangun ruang. Nah, nanti kalau bisa diketahui gambarnya seperti ini nih ya, segitiga siku-siku. Kemudian pertanyaannya adalah PS itu berapa gitu ya? PS itu berarti di, sorry, bukan PS ya berarti ya? Sebentar, saya cek dulu. Oke, okay, kebalik. Ternyata di sini itu sebentar, hapusnya mana? Kebalik antara RC sama PS ya. Sorry guys. Ini sebuah ketidaksengajaan. Oke. Okay. FC. Nggak bisa dihapus. Nggak bisa. Ngelag, ngelag, ngelag. Di sini harusnya PS. Terus yang bawah itu RC. Pantes ya, salah. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar. RC PS. Nah, ini baru benar. PS-nya ditanyakan. Oke, okay, jadi nanti pertanyaannya PS itu ada yang di sini ya. Berarti panjang ini nih. Nah, ini nih. Nah, oke. Okay. Jadi, nanti ini. PC. Itu nanti kan rumus Pitagoras ya. Oke, PC. PC sini dari sini ya. Atau gini aja deh. Aku hapus dulu. Nah, rumus Pitagoras itu gimana, teman-teman? A kuadrat, A pangkat 2 ya, sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Gitu kan gampang-gampangnya ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, PC ini berarti gini kan. PC sama dengan ini RC kuadrat ditambah PL kuadrat. Ya, RC 20 dan PR-nya 50. Ini kita masukkan aja kan, harusnya ini kan langsung aja aku keluarin jadi akar kuadrat gitu, teman-teman. Nah, RC itu adalah 20 ditambah 5 kuadrat. Ketemunya 400 tambah 25, hasilnya adalah akar 425. 425 itu berapa? Kalau disederhanakan nanti jadinya adalah 25 kali 17 ya, jadi 5 akar 17 gitu. Nah, ini ketemu PC. Atau kita bikin desimal lagi juga bisa, karena yang atas tadi bentuk biasa ya. Jadi nanti kalau desimal ada 20,61 ya, 61 gitu. Nah, ini yang PC. Nah, kemudian kan PC udah ketemu nih, coba kita tulis deh di sini PC. Oke, putih boleh. PC adalah, nah, PC 60, eh sorry, 20,61 Nah, selanjutnya kita cari ini P, PA-nya ya. Yang nanti dia rumusnya adalah sama Pitagoras. Langsung kita masukin aja. 20 pangkat 2 tambah 25 pangkat 2.
400 tambah 625. 1025 ya. Berapa 1025? Berarti 25 kali 5, gitu ya. Nah, nanti ini menghasilkan 32,01. Nah, udah ya yang PA. Lalu kita cari yang AC. Sama ya, pakai Pitagoras lagi. Jadi nanti hasilnya 40 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2. 16, 1600 ditambah 900. Berapa nih? Maka dari 2500. Ini ketemunya 25 ya. 50, sorry. 50. Nah, sudah kan kita ketemu semuanya. Lalu kita bisa cari kelilingnya. Keliling. KKL ya, keliling. Nah, ini nanti ketemunya adalah 112. Nah, S itu nanti rumusnya 1 per 2 kali 20,01 ditambah ya ini, sorry, 32,01 ditambah 50. Nah, ini ketemunya 51,31 ya. Jadi 1 dibagi 51,31 itu berapa tuh? Eh, 51 per 31 ini. Ketemunya ini. Ya. Lalu luas segitiga LPAC, sorry. A, B, C. Nah, ini adalah akar dari ini ya. 51,31 dikali 1,31 dikali 19,3 dikali 30,7. Ya, berapa tuh? Nanti ketemu adalah 200. Ya. Oke. Lalu kelilingnya sama dengan 2 kali 32 plus 24 112 ya. Ketemunya nanti sama 1 seper 112. Oke. Gitu. Jawabannya adalah 1. Itu oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.